Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau tebang pohon pisang lutuk untuk diambil arisnya untuk dimasak. Yuk. Yang kita masak, ini kita ambil yang bagian tengahnya yang masih muda. Untuk masak rendang batang pisang, kita tambahkan daging sapi, dan untuk bumbunya bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, cabai merah, cabai rawit, jinten, ketumbar, merica, pala, bunga lawang, cengkeh, kapulaga, kayu manis, kemiri, irisan bawang merah, parutan kelapa, daun salam, daun kunyit, gula, garam, bumbu kaldu, rasa sapi, dan santan. Untuk aris pisangnya kita taburi dengan garam. Kita biarkan kurang lebih setengah jam.
Untuk daging sapinya kita rebus sampai empuk. Untuk bumbu keringnya kita sangan dulu. Untuk parut dan kelapanya juga kita sangan. Thank you.
Alhamdulillah, untuk masak siang hari ini sudah selesai ya, Yung? Iya. Hari ini kita masak rendang, batang pisang, daging sapi, dan kerupuk terasi. Yuk kita makan, Yung. Yuk. Seperti biasa, Yung, sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Iya. Ayo kita makan, Yung. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan siang sedulur-sedulur semuanya dengan rendang, batang, pisang, dan juga daging sapi. Iya. Rendang, batang, pisang, daging sapi ya, Yung. Iya. Sama kerupuk. Apa, Yung? Terasi. Terasi. Enak, Yung. Batang pisang. Batang pisang. Atau aras ya, Yung? Enak. Keras-keras ya, Yung? Cocok lah. Rendang karo kerupuk. Tasik. Enak banget, Lur. Keras ya, Yung? Yes, ya, Yung. Kata-kata daging sapi menurut rujan enak enak pol. Cocok banget ya. Dari rendang karo daging sapi. Rasanya tak keras-keras tapi jan enak enak pol. Mama ne wong guna. Iya. Ora ana apa-apa ya. Jangan wit gedang. Iya. Jangan wit gedang. Ya enak nyatane, apa meneh ge direndang. Karo iwak sapi ya, Yung. Ini yuk. Wis. Warepin. Mari diaras gedang lah ya, Yung. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Masak-masak untuk makan siang. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.